Saudara Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso apresiasi Polres Bengkalis yang menggelar kegiatan doa bersama lintas agama. Doa bersama ini bertujuan untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai, aman, dan kondusif. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso turut memberi apresiasi yang luar biasa kepada Polres Bengkalis yang telah menggelar kegiatan doa bersama lintas agama ini. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat mendukung dan memberi apresiasi yang luar biasa kepada Polres Bengkalis. Di mana dengan adanya doa lintas agama ini diharapkan pemilu 2024 mendatang bisa menjadi pemilu yang damai, aman, dan tentram. Nama pemerintah Kabupaten Bengkalis, wah ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa, apresiasi Kapolres Bengkalis. Pak Setio Bimo Anggoro ini selalu ada inovasi bagaimana menyambut pemilu dan hari-hari yang lainnya. Seperti malam hari ini, kita sambut pemilu dengan riang gembira, dengan sukacita. Apalagi Ustadz Ucainya juga memberikan materi-materi yang sangat mengena, dengan dikemas dengan bahasa-bahasa yang enak didengar. Semuanya bisa merasakan. Bagus Santoso menambahkan pada pemilu mendatang meski berbeda pilihan, namun jangan menimbulkan perpecahbelahan antar sesama. Mari bersama-sama kita ciptakan pemilu 2024 dengan aman, bersih, dan tentram. Randy Ardiansyah dan Alvin Hidayat melaporkan.